Pemerintah Sulawesi Selatan terus mengumpulkan data terkait jumlah warga Sulawesi Selatan yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di Sentani, Jayapura, Papua pada Minggu 17 Maret lalu. Sejauh ini 10 warga asal Sulawesi Selatan menjadi korban banjir dan longsor, 2 diantaranya masih dalam pencarian. Untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Jayapura, Papua, pemerintah Sulawesi Selatan juga akan mengirim tim yang terdiri dari SAR, BPBD, tim medis, dan juga bantuan logistik. Saya sampai hari ini baru mendapat laporan 8 masyarakat Sulawesi Selatan. Masih ada 2 yang sementara dicari akibat tanah longsor. Dan kita juga insya Allah akan segera mengirim tim ke Sentani untuk bersama-sama dengan pemerintah Jayapura untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang korban banjir. Hingga Senin kemarin, jumlah korban tewas bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua sebanyak 82 orang. Bencana alam ini membuat 6.831 warga mengungsi. Arif Tertanah, Kompas TV, Makassar.